dia punya lagu best, intro dia best, verse dia best. Saya suka dia punya verse. So saya rasa dia guna chord. Chord apa? Masuk chorus. Kosong kosong, hatiku kosong. Da 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 da. Hello guys, selamat kembali bersama saya Ion Frando dalam video baru saya. So hari ini saya mau react salah satu Sabahan YouTuber punya lagu, yaitu Kosong by Alvin Romeo. So hari ini saya mau react bukan mau judge, atau bukan mau kecam, atau bukan mau kasih buruk-buruk atau apa-apa. I am sitting here as an audience. Sama ada saya suka lagu ini atau tidak, kita tengok. And saya akan try main dia punya chord kalau saya dapat tangkap lah. Okay, actually saya belum tengok ini video. Saya pernah dengar lah dari orang ramai yang main, ada yang buat cover, saya pernah dengar. Tapi saya belum saya belum tengok dia punya music video. So hari ini saya mau tengok, kalau saya suka, saya suka. Kalau saya tidak suka, saya akan bagi pendapat saya kenapa saya tidak suka. Tapi saya rasa saya memang jarang tidak suka lagu tempatan lah. So kita akan tengok dia punya music video. Kita akan dengar dia punya melody. Kalau syok-syok, kita tengok dia punya music video. Kalau best. So in 5, 4, 3, 2, one. Okay, dia punya lagu best, intro dia best, verse dia best. Saya suka dia punya verse. So saya rasa dia guna chord. Chord apa? Macam ni. Na 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 na. Saya tak tahu lah kalau betul-betul macam tu. So basically dia guna chord C, so dia pergi 6, A minor, A minor, A minor 7 pun boleh, A minor pun boleh. So first yang first saya dengar dia macam start dari F. Terus itu yang saya dengar dia punya bass. Okay, first dengar memang shock lah. Kita tengok macam mana dia punya yang seterusnya. Okay, so itulah lagu Alvin Romeo Kosong. So bagi pendapat saya suka lagu ni. Saya suka dia punya melody, hook, dia punya chorus, dia punya pre-chorus. Sudah si minor. Terus baru masuk chorus. Kosong kosong, hatiku kosong. Da 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 da. So lagu yang berkualiti. So dia guna chord 1, chord 1, pergi chord 6. Yang chorus dia chord 1, chord 6, chord 2, then chord 5. So overall saya suka dia punya lagu. Walaupun pertama kali saya tengok video dia, walaupun saya sudah pernah dengar, tapi saya tidak pernah yang dengar yang teliti. Saya just dengar macam tu je. Yang hari ini baru saya dengar betul-betul. Lepas tu saya tengok dia punya music video. And semua pun best. Dia punya music video pun vintage shooting style. Dia saya suka. Color grading pun smart. Editing pun boleh tahan. Dalam setiap scene dia tu ada kaitan dengan lirik. Ada yang lucu, ada yang comel, ada yang sedih. Tapi best lah. Salah satu kita punya, orang-orang kita punya hasil kerja. So thanks for that. Okay, tu je untuk hari ini. Tapi if you guys want me to cover this song, please let me know. Saya akan try cover macam akustik saja. Tidak payah edit-edit banyak. Kalau if you guys mau saya like nyanyi lagu ni lah. So that's all for today. Thank you for watching. And saya mau wish Alvin Romeo all the best. Teruskan berkarya, hasilkan lagi lagu-lagu yang berkualiti. And so yeah, that's all for me. See you guys. Bye.